Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat ucapan Idul Fitri menggunakan PowerPoint. Contohnya hasilnya kayak gini. Bagaimana cara membuat seperti itu? Langkah pertama, kita buat dulu di PowerPoint 3 buah slide. 3 buah slide ya. Slide satunya seperti ini, slide 2 seperti ini, slide 3 seperti ini. Sebetulnya membuat ini tidak harus di PowerPoint, boleh di Photoshop, boleh di Corel Draw, atau boleh juga di Pixelate atau di aplikasi apapun. Yang penting ini ukurannya ke layar handphone. Jadi kita buat tuh 3 buah slide. Ini kalau saya membuatnya ini di PowerPoint. Selanjutnya kita simpan, ini kita ubah menjadi JPEG. Caranya klik file, save as. Save as ya di PC. Kita taruh di desktop misalnya. Ini jangan PowerPoint, kita ganti menjadi JPEG, JPG. Idul Fitri. Idul Fitri 1443 Hijriah. Ingat foldernya Idul Fitri 1443 Hijriah. Kita taruh di desktop. Klik shape. Jangan lupa ya, ini jadi JPEG atau gambar. Klik shape. Pilihnya all slide, jangan just this one. Kalau just this one hanya slide yang kita pilih. Tapi ke all slide berarti semuanya. Klik all slide. PowerPoint sudah diubah menjadi gambar atau JPEG. Kita close. Kita lihat tadi hasilnya di sini. Ada slide 1, ada slide 2, ada slide 3. Nah, jadi sama dengan yang ada di sini. Jadi slide 1, slide 2, slide 3. Jadi yang kita butuhkan adalah 3 slide ini ya, slide 1, slide 2, slide 3. Atau yang ini juga sama tadi. Selanjutnya kita buka animasi Idul Fitri yang ada di PowerPoint ini. Teman-teman nanti bisa unduh ini file PowerPoint-nya, file animasi PowerPoint-nya, dan ininya semuanya bisa diunduh di deskripsi ya, termasuk musiknya. Kita tadi sudah ke sini, sekarang kita ke sini. Jadi slide yang tadi ini mau kita jadikan animasi. Kita buka animasi Idul Fitri. Nah, seperti ini. Pertama ini kita klik. Kelihatan ya, kita ke bawah kan. Ini sebetulnya ada tangan. Ini kamera. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lapis tuh. Nah, 1, 2. Ini kita ke bawah kan lagi, dikit lagi. Karena di bawahnya ada lapisan-lapisan. Lapisan slide. Nah, ini kayak gini. Tuh. 1, 2, 3, 4, 5 sama ini, sama tangan. Jadi ini kita, yang ini, kita klik, lalu kita picture format. Di sini ada change picture, this device. Kita cari di desktop. Di sini, pilih slide 1, klik insert. Nah, sudah berubah menjadi slide itu. Kemudian slide yang ini, kita change picture this device. Slide 2 sekarang, klik insert.
Nah, sudah berubah. Sekarang slide yang ketiga. Change picture. This device. Slide 3. Insert. Nah, sudah. Sekarang ini kita susun, kita tumpuk. Yang ini kita tumpuk. Yang ini kita tumpuk di sini. Nah, gitu. Selanjutnya kita masukkan musik. Kita masukkan musik. Sebetulnya udah benar musiknya, hanya kalau yang belum tahu caranya seperti ini. Insert. Di sini ada audio. Audio on my PC. Di sini tadi udah saya siapkan di folder ini. Ininya klik all file. Bukan di sini ternyata. Ini dia, musik Idul Fitri. Klik insert. Nah, ini tinggal ditaruh di mana aja bebas, ya. Taruh di sini boleh, taruh di sini boleh. Kalau saya ditaruh di sini. Nah, karena ini sudah ada tadi, ini dihapus saja, delete. Sekarang kita coba slideshow. Nah, segitu. Selanjutnya ini harus kita ubah menjadi video. Caranya klik file, klik export. Export, create a video. Create video. Kasih nama. Jangan sampai sama. Oke, ada oke-nya aja. Nyimpennya di desktop aja. Ini biarkan MP4. Save. Di bawah sedang dilaksanakan export PowerPoint menjadi sebuah video MP4. Jika nanti hasilnya terlalu besar ukurannya, bisa dikompres menggunakan video to video. Ada di deskripsi. Nah, sudah selesai. Kita close. Down shape. Kita lihat di desktop. Nah, ini animasi Idul Fitri. Oke. Double click. Kita mainkan. Nah, sudah selesai. Jadi ucapan Idul Fitri tidak usah lama-lama supaya nanti orang tidak bosan. Demikian cara membuat ucapan Idul Fitri dengan 3 slide menggunakan PowerPoint. Dari PowerPoint diubah menjadi JPEG. Atau kita bisa juga membuatnya menggunakan Corel Draw, Photoshop, atau PixelLab, atau yang lainnya. Yang penting kita punya 3 gambar yang akan kita masukkan ke dalam animasi ini. Dalam ini ya. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan. Sekian dan demikian, selamat mencoba.